softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita akan mengunjungi masjid tanpa atap di Pantai Panjang. Masjid ini posisinya di pinggir Pantai Panjang. Kalau kita dari Arabin mengarah ke Pantai Zakat. Nah, ini nanti kita sholat maghrib di masjid tanpa atap ini. Masjid ini unik karena dia tidak ada atapnya. Boleh kita jalan-jalan lihat kondisi masjid tanpa atapnya. Pemirsa, ini masjid tanpa atap yang ada di Pantai Panjang Bengkulu. Nah, ini kondisi masjid ini unik, tidak beratap. Nah, jadi masjid ini tanpa ada atap, makanya disebut masjid tanpa atap. Nah, ini satu-satunya masjid tanpa atap yang ada di Bengkulu. Sangat unik. Nah, jadi kondisi masjid ini tidak terlalu lebar, mungkin kurang lebih 3 meter atau 4 meter kali 5 meter. Nah, ini posisi masjid ini. Posisi masjid ini di belakang tempat sholat itu ada surau. Ada tempat berkumpul, bisa dilihat. Ini tempat-tempat apa, sajadah, kain dan segala macam atau tempat berkumpul. Nah, di tengahnya baru tempat sholat, posisi tempat sholat, dan di ujung sana tempat wudhu. Ini boleh dilihat tempat wudhunya di samping masjid. Di sana ada kamar mandi dan dikelilingi oleh makam. Di depan ini ada makam kuburan keluarga sepertinya. Oke pemirsa, kita menunggu waktu maghrib, nanti kita sholat maghrib di sini. Al-Fatihah.